Kakinya panjang sekali. Woi. Oh, ah. Kau pergi dulu, biar aku mengurus orang ini. Bawa ayam aku. Kau pergi dulu. Apa? Nggak kemana mereka? Gelup. Bukan urusanmu. Maaf tapi. Tuan, saya gelup. Dari Palembang datang jauh-jauh ke sini karena penasaran Tuan dengan suara aneh yang katanya dari arena sabung ayam. Aneh apanya? Saya tidak peduli. Saya hanya peduli pada sabung ayam. Apalagi saya hanya peduli pada sabung ayam. Iya Tuan, tapi selain suara sabung ayam, itu Tuan, itu suara apa lagi ya Tuan? Oh, ketawa. Kayu binjai. Oh, ketawa. Ya, ketawa. Itu alat musik tradisional orang Penyabung. Kenapa? Iya Tuan, ajaib benar alat musik itu. Suaranya bisa membuat kita berkumpul dan terdengar hingga tempat kami. Kayuku. Selain ketawa, bukankah ada satu lagi Tuan? Alat musik yang katanya tidak boleh dibunyikan dan dimainkan secara sembarangan Tuan. Karena efeknya bisa sangat berbahaya kan Tuan? Sembarangan. Kau yang sembarangan. Aku tidak tahu apa maksudmu. Yang aku tahu, di Gunung Penyabung ada arena sabung ayam. Mohon maaf. Tuan tidak perlu marah. Saya tidak marah. Memang begini cara saya bicara. Maaf. Maaf, maaf. Iya, maaf. Maaf lagi, kukepret kau. Tuan ini dari daerah mana ya? Sepertinya Tuan bukan penduduk asli daerah sini.
Kau benar. Saya orang Daek. Asal saya jauh di sekitaran Selat Malaka. Benar juga. Selama ini kami hanya peduli pada sabung ayam. Pokoknya, begitu orang penyabung memukul ketawa, kami akan cepat pergi ke tempat itu. Berarti ketawa itu yang membuat sampai tuan sampai tempat ini? Ketawa yang mengantarkan aku ke tempat ini. Waktu itu, di tengah ombak laut Bangka, kami nyaris tersesat, kehilangan arah, terombang-ambing di tengah lautan luas. Suara itu yang menyelamatkan kami. Dengan mengikut suara itu, kami berlabuh di pulau ini. Begitu banyak orang-orang datang, semua orang mengikuti alunan musik ketawa untuk berteriak menyemangati ayam-ayam di hadapan mereka. Lalu tuan, lalu? Lupakanlah. Saya tidak peduli. Tuan. Apalagi? Kalau begitu, bolehkah saya ikut dengan tuan? Melihat ketawa hebat itu? Cerewet. Cepret. Kalian mau ketawa ini kembali, kalian harus beli ketawa ini dari kami. Hentikan! Kenapa kalian mesti berkelahi? Seperti ayam saja sebenarnya tidak mau berkelahi. Kamu juga, kenapa kamu tidak bersikap baik dengan orang? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini kamu, bukannya mau menjunjung, malah kamu mau menjeinjak. Tidak! Kurang ajar orang penyabung. Pasukan, serang dia. Bawa dia ke kapal. Ampuni sepon. Jadi gerbang. Ayo cepat. Om mau ngapain?